Selamat datang teman-teman di RA Pets. Hari ini kita akan membahas tentang leopard gecko. Ciri-ciri fisik leopard gecko memiliki warna kuning pucat, berbintik-bintik hitam tak beraturan, dan ekornya pun menyerupai seperti daun. Kulit leopard gecko yang kasar dan memiliki bintik-bintik. Ini ciri-ciri leopard gecko standar. Masih banyak morph-morph yang memiliki warna cantik dan motif yang unik. Leopard gecko berbeda dengan tokek rumahan. Walaupun dia tokek, namun dia tidak bisa menempel di dinding. Leopard gecko tersebar di dataran rendah, mulai dari Afghanistan, Pakistan, hingga India bagian barat laut. Namun di Indonesia sekarang sudah banyak ada breeder-breeder yang mengembangbiakkan leopard gecko. Habitat alami leopard gecko seperti daerah berbatuan, padang rumput, serta daerah berpasir. Leopard gecko aktif pada malam hari atau nokturnal. Biasanya pada musim dingin, mereka menjadi tidak aktif. Mereka lebih memilih berhibernasi di sarangnya. Makanan kesukaannya adalah serangga kecil seperti jangkrik, kecoa. Tokek ini juga menyukai ulat Hongkong. Leopard gecko biasanya makan 3 hari sekali. Makannya tergantung dari besar badan leopard geckonya. Ayo kita beri makan leopard geckonya. Leopard gecko menjadi hewan yang populer di kalangan pecinta reptil. Perilakunya yang jinak, warna yang cantik, serta perawatan yang mudah menjadikan tokek ini sebagai salah satu rekomendasi peliharaan untuk pecinta reptil pemula. Sekian review singkat dari RA Pets tentang leopard geckonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.